Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, kami dari Regu Melati Kuncup. Kami dari Regu Melati Kuncup akan menjelaskan tentang apa itu Trisatya dan Dasa Dharma. Serta kami akan memberikan contoh-contohnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ini semua adalah hasil diskusi kami dari Regu Melati Kuncup. Saya Hasna dari kelas 7H. Dan saya Anaya dari kelas 7H. Trisatya Pramuka. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasa dharma. Selanjutnya adalah diskusi mengenai dasa dharma pramuka. Dasa dharma pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh penerapannya adalah melaksanakan ibadah, berdoa, beramal baik, dan selalu mengingat Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Contoh penerapan dasar dharma ini dalam kehidupan sehari-hari adalah menyiram tanaman, tidak merusak lingkungan, serta menolong sesama yang sedang kesusahan. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. Contoh penerapannya adalah selalu membela kebenaran, menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda, dan ikut serta dalam membela negara. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. Contohnya, 1. Mengerjakan tugas dari guru, orang tua, dan pembina dengan sebaik-baiknya. 2. Patuh terhadap orang tua dan pembina. 3. Berusaha mufakat dalam bermusyawarah. Butir 5. Rela menolong dan tabah. Contoh, membersihkan sampah yang berserakan di tempat umum. 6. Rajin, terampil, dan gembira. Contoh pelaksanaannya adalah membiasakan membaca buku-buku yang bermanfaat, menyelesaikan tugas dengan baik tanpa menundanya, dan mengasah bakat serta keahliannya sesuai dengan potensi diri. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. Contohnya, membiasakan diri untuk menabung, berpakaian sederhana, dan teliti dalam melakukan segala hal. 8. Disiplin, berani, dan setia. Contoh pelaksanaannya, berusaha untuk mengendalikan diri, menjalani ajaran dan ibadah agama, patuh dengan pertimbangan dan keyakinan. Nomor 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Contoh penerapannya adalah selalu konsisten dalam bersikap, mendengarkan nasihat orang tua dan anggota yang lebih tua. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak mengolok-olok teman, menasihati teman apabila teman melakukan kesalahan, dan mencontohkannya terhadap orang lain. Sekian dari kami, apabila ada salah kata maupun salah ucap, kami mohon maaf. Dan sebagai akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. 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 Salam Pramuka.